Okey, halo semuanya, balik lagi sama channel YouTube Jari Gadi. Dan pada video kali ni kita akan cuba untuk melanjutin dari si projekan si Vario lagi, teman-teman ya. Jadi ini sudah datang. Yang pertama itu ada emblem cek gini guys, emblem klik seperti ini. Ya, jadi ini aku beli karena aku bakalan coba mengubah dari yang sebelumnya itu motor aku itu kan menggunakan stripping. Jadi karena udah bosan, kita bakal coba ganti nih dengan yang menggunakan emblem seperti ini guys. Ini ada emblem klik 125i, dan ini untuk harganya sendiri aku beli nih di Shopee sekisaran itu adalah 70 ribuan ya guys ya. Ini untuk dua ini udah sepaket, tinggal pasang aja. Terus yang kedua dia ada ini guys. Jadi ini adalah body motor saya. Jadi body motor itu kita bakal coba ganti juga teman-teman, karena body motor saya itu udah banyak lecetnya sama warnanya itu juga udah kusam ya guys ya. Jadi langsung aja nih kita unboxing dulu untuk bodinya. Oke, kita langsung aja coba unboxing bagian bodinya dahulu. Untuk beritahu aja bahwa ini bukan body dari ori Honda ya guys ya. Jadi ini aku beli bahannya itu, bodinya itu aftermarket, itu mereknya itu adalah Narita guys. Dan untuk kualitasnya sendiri sih ya tidak buruk, lumayan ya guys ya kalau menurut aku untuk harga segitu. Jadi dibanding dengan body yang ori itu lebih mahal, jadi karena kita budget nak belajar aja, jadi aku beli yang body yang aftermarket aja, itu mereknya itu adalah Narita teman-teman. Dan untuk warnanya sendiri ini warna hitam glossy, dan ini untuk warnanya tuh bisa dibilang bagus ya guys ya, karena menurut aku sih bagus ya, karena walaupun dia bukan ori Honda, tapi ini kualitas untuk warna sendiri aku suka guys, karena tuh dia glossy dan juga ini termasuk rapil sih menurut aku. Jadi ya kita bakal coba nih ganti body sampingnya dari si motor Vario itu guys. Jadi kita bakal coba lanjut ke proses pemasangan emblemnya. Ada dua emblem di sini. Jadi yang untuk emblem klik ini bakalan kita pasang di sini teman-teman. Di bagian sini sama sini bagi body sampingnya. Untuk di bagian ini di body samping bagian depannya, nanti kita bakal coba pasang juga. Oke, kita coba pasang dulu di bagian sini karena selagi bodinya masih belum dipasang itu biasanya lebih mudah untuk proses pemasangannya. Oke, langsung aja kita pasang. Oke guys, jadi ini akhirnya udah terpasang juga nih yang belum klik. Jadi ini hasilnya tuh kan lebih seperti itu guys ya. Baru banget coba simpel ganting kiri ya. Bagian samping itu rekomendasi banget nih kalau bagi kalian yang mau pasang emblem ini guys. Rekomendasi guys ya, jadi bikin simple dan makin clean look aja gitu guys ya. Jadi kelihatan dari motor. Jadi untuk body belakang ini udah kita siap, udah tinggal kita pasang di motor aja. Terus yang bagian ini tinggal kita pasang di bagian depannya aja nih guys. Oke, daripada lama-lama langsung aja kita pasang nih ya, di bagian depan motor Vario-nya guys. Let's go. Oke coy, jadi ini udah selesai. Jadi ini bukan udah selesai tadi karena kelamaan, jadi udah malam guys. Jadi ini di sini tuh ada bekas stiker tuh guys, ada bekas stikernya yang udah aku coba hilangin juga nih pakai minyak kayu putih. Ya walaupun belum terlalu hilang banget, nah, tapi kalau dari jauh tuh udah kelihatan sih guys. Ini karena kena cahaya aja, dia masih kelihatan sedikit ya. Kalau sedikit lagi doang itu. Jadi kita bakal coba pasang nih emblema di sini. Sini sama sebelah lagi. Di sini. Oke, bakal coba kita pasang juga di bagian sini. Oke. Sama aja nih. Lama kita bakal coba pasang emblema di bagian yang depan dulu. Oke, halo semuanya. Jadi ini udah keesokan harinya ya guys. Jadi ini udah terpasang juga nih. Emblemnya dan body belakangnya tuh udah kupasang, dan kurang lebih looknya tuh seperti ini.
Jadi kita pasnya di dalam rumah aja guys ya, karena di luar itu hujan dan motor baru siap saya cuci itu. Jadi daripada kotor, mending kita reviewnya di dalam aja guys ya. Oke, langsung aja kita ke bodi belakangnya dulu. Kurang lebih look telah terpasang itu seperti ini guys. Dan ini untuk bodinya tadi, seperti yang saya bilang di awal, ini mereknya itu Narita. Jadi ini bukan bodi ori dari Honda, tapi ini bodi yang udah di aftermarket saya beli. Dan alasannya itu karena harganya relatif terjangkau guys ya, kenapa saya memilih bodi yang mereknya Narita ini. Dan ini untuk yang sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanan itu di sini. Dan ini untuk pemasangannya, jadi presisi ya guys, jadi nggak ada yang longgar atau apa. Jadi ini bodinya itu presisi. Dan kan kebanyakan orang biasanya kalau beli yang body aftermarket gitu, dia bodinya itu nggak presisi guys. Itu bisa kalian lihat bodinya itu presisi ya guys ya, untuk dari body Narita ini. Dan kurang lebih look itu jadi seperti ini guys, di bagian body belakang tuh jadi makin bersih aja looknya dan makin simpel guys ya. Oke, langsung aja nih kita setelah pembahasan body, lanjutnya kita akan bahas ini emblem klik ini guys. Nih emblem ini, oke, jadi ini emblem kliknya ini udah terpasang. Jadi pemasangan itu cukup mudah guys. Jadi kalian nanti awal pembelian itu kalian akan diberikan seperti lem double tip gitu, lem 3M di belakang sini, di belakang dari emblemnya. Nanti kalian tinggal tempelin di mana yang mau kalian tempelin. Saran aku sih tempelin itu kayak gini guys ya, di bagian atas agak ke atas sedikit ini guys. Jadi kelihatannya tuh lebih masuk cok. Nah, tadi maaf videonya kepotong karena nggak sengaja tertekan ya guys ya, tertekan tombol apanya. Jadi kita lanjutin aja lagi. Oke, dan kurang lebih looknya tuh seperti ini ya guys ya, kalau dilihat dari jauh untuk bagian emblem kliknya. Dan kita lanjut ke yang sebelah kanan, emblem kliknya tuh kurang lebih juga saya pasangnya di daerah situ. Oh ya, ini saran aja, tips aja nih bagi teman-teman yang ingin masang emblem klik yang seperti ini. Saran saya itu mending kalian bongkar body aja kiri kanan, karena supaya dia tuh letaknya tuh sama gitu guys ya, jadi nggak beda. Nanti mana tahu yang di kiri itu agak maju ke depan, sedangkan yang di belakang malah agak maju ke belakang. Jadi supaya lebih presisi, tipsnya tuh saran dari saya, kalian mending pasangnya tuh body sampingnya ini dicopot aja. Oke, dan kurang lebih untuk emblem sendiri itu looknya seperti ini. Oke, kita langsung aja nih langsung ke emblem yang bagian depan. Nah, di bagian depan ini nih guys, kurang lebih looknya tuh seperti ini teman-teman ya. Untuk emblem 125i-nya nih kurang lebih looknya. Tapi ini yang saya kurang suka sih, bekas stiker ini masih ada guys ya. Jadi ini agak doff nih. Bisa kalian lihat di sini kilat, sedangkan ini bekas stiker ini doff ya guys ya. Tapi enggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan juga di bagian sini. Dan kurang lebih untuk look itu juga seperti ini guys, untuk pemasangan emblem 125i nya. Dan untuk pemasangan emblem 125 ini menurut saya lebih mudah dibandingkan dengan emblem klik, karena ini udah nyangkut semua guys nih. Jadi kalian tinggal tempel aja, sedangkan ini kan itu hurufnya ada pisah-pisah tuh. Nah, jadi dia harus ada plester lagi nggak salah di bagian sini, supaya dia lebih sejajar gitu, biar rata aja. Dan kurang lebih untuk look emblemnya kurang lebih di bagian depan seperti ini. Dan di bagian belakang, bagian sampingnya satu lagi itu seperti ini guys ya. Oke, dan itu mungkin itu aja alasan saya menggunakan emblem ini guys ya, karena saya udah bosan juga pakai stripping itu yang pertama. Dan yang kedua karena ingin lebih simpel aja guys, ingin lebih clean look gitu aja, lebih bersih. Dan kurang lebih hasilnya itu seperti ini guys, kalau kalian kasih emblem. Ini sebelumnya body saya yang udah saya kasih stripping itu mungkin stripping seperti ini guys tuh. Karena saya ada urusan juga dengan yang stripping itu, jadi saya mau ubah coba pakai emblem ini, dan ternyata tuh cocok aja guys ya. Dan kurang lebih looknya tuh jadi seperti ini. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jumpa lagi di project Vario selanjutnya. Terima kasih.